Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus, dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update ya untuk event GFest. Dan jadi kalian bisa lihat ada beberapa tampilan untuk Obake yang akan hadir kembali, is back guys ya. Ya mungkin itu dari dulu kapan ya ada apa namanya Obake dari 2019 ya, tapi sekarang dia akan diadakan untuk Obake ya. Jadi kayak gitulah istilahnya. So, aku akan perhatikan untuk lombanya ya. Tapi ada beberapa ada sedikit perubahan. Well, that I know, itu ada perubahan sedikit ya. Kita akan cek dulu beberapa kalian lihat ya di sini untuk cosplay competition. Nih, ada perubahan sedikit ya. Kita cek ya. Untuk syaratnya ada wajib pass di sini 50.000 ya, masih ingat. Tapi kalau bisa udah ada pakai sistem dengan tertera Google Form. Oke, ingat di buktinya pakai papayar dengan Google Form. Terus untuk di burger tempat individu Google Form maksimal 4 orang ya. Ini karena 10.000 per orang. Oke. Nah, kalau biasanya ada tanda merah, ada perubahan ya. Ini kayak gini ya. Ini yang tidak boleh ditekukan. Terus yang kedua sama juga hal itu tapi ya dilarang membawa itu. Terus untuk backsound disediakan sendiri oleh peserta dan judul backsound diganti dengan nama peserta atau tim serta dikumpul pada saat TM dari tanggal 18 Oktober ya. Terus berikutnya setiap peserta mendapatkan waktu untuk perform 10 menit di atas panggung termasuk saat panggung. Mungkin kalau ada beberapa ya ini bakal beda lagi sih. Ini perbolehkan kru untuk waktu dan lomba, namun peserta lomba akan tetap dikenakan biaya tiket masuk. Oke. Terus berikutnya setiap peserta cosplay competition tidak boleh mengikuti cosplay parade. Dan kayak lo waktu itu pas di Krea, aku lihat itu ada yang pernah beberapa lomba-lomba di sana. Di Krea itu kan waktu itu kan pas ngumpul tuh ya, ngumpul semua cosplaynya. Habis itu gitu. Ada beberapa ada yang ikut yang di cosplay competition, ada yang ikut cosplay parade. Mungkin kalau kalian lihat sendiri ada beberapa barisan di cosplay tertentu. Mungkin ya banyak juga ya bener-bener nggak expected ya. Tapi sekarang tidak boleh. Tapi ini harus satu persatu. Setiap peserta tidak boleh ikuti. Oke, ingat itu. Ya itu aja sih. Kalau kita ada perubahan ya kalian bisa cek sendiri guys ya. Aku malas bacainnya beberapa. Serius, itu aku udah bahasin di video sebelumnya. Mungkin peraturan ada yang berubah ya. Baca ya guys ya. Kalau kalian bisa pause video ini, silahkan dibaca ya guys ya. Nah, ini dia nih. Soalnya aku perhatiin sedikit, bentar. Oke, okay. Kalau aku perhatiin sedikit ya, ketentuan ini sama seperti di tempat Hotel Cakra di Utotopia PR. Karena biasanya aku melihat beberapa peraturan yang kalian lihat untuk cosplay parade kan harusnya kan ditanyain maksimal 1 menit ya, maksimal 1 menit. Tapi kemungkinan
Aku akan coba cek, kalian bisa hitung sendiri atau kalian bisa edit video dengan time watch ya. Ingat ya. Oke, kalau di peraturan nomor 5 nih biasanya ada yang sampai lebih dari 1 menit. Kelihatan sekali ada beberapa cosplayer di pas paradenya itu kelihatan banget ada lebih dari 1 menit. Kalau kalian bisa lihat di videoku pas saat lagi cosplay parade, cek semuanya. Tolong sekali lagi, cek semua. Oke. Nah, oke. Gede ya sih. Ya. Terus yang terakhir di sini adalah setiap peserta hanya boleh mengikuti satu jenis perlombaan. Dan segitu informasinya. Ya. Kalau ada tambahan sedikit untuk cosplay parade, kalau bisa kita kasih waktu dengan secukup mungkin. Tapi jangan sampai lebih dari maksimal 1 menit. Maksimalnya ingat ya. Mungkin kalau ada nilai dari waktu tergantung. Mungkin kalau ada beberapa lebih dari 1 menit, kemungkinan nilai itu akan dikurang. Paham gak sih? Oke. Terus yang terakhir di sini adalah foto figur. Coba kerja lagi. Oh ya, foto wajib dipost pada akun Instagram terakhir tanggal 18 Oktober. Dan perhitungan like ditutup pada tanggal 20 Oktober. Mungkin kalau dia bakal posting soal foto figur, nanti kita apa yang diperlihatkan dia ke depannya. Let's see. Dan ini sampai kulihat di nomor 8 dilarang menggunakan mod like. Ya, ini adalah like yang paling jujur. Nggak ada yang pernah menggunakan bot apapun. Sekali lagi, tolong. Jika ada yang terjadi pencegahan, ada sebuah kasus untuk ngebot like, berarti ada yang kecurangan ini mungkin, ya. Bisa aja terjadi, ya. Jadi, itu aja sih untuk lomba-lomba. Kalian bisa lihat itu. Untuk kalian bisa hubungin, tetap seperti biasa, ya, ke Yoga Pratyusa. Oke. Dan di sini aku akan menjelaskan beberapa tentang obake kali ini, ya. Untuk harga obake di sini dimulai dari 15.000 per tiket. Tapi ini harus disediain dengan tiket OTS ya. OTS, only OTS ya. Nggak usah pesan tiket ke obake, tapi kita tunggu tiket pre-sale aja ya. Pre-sale yang di eventnya utama ya. Jadi itu. Udah deh, tolong. Oke, untuk sinopsis dari cerita untuk obake kali ini. Ini kayak gini ya ceritanya ya. Gua akan jelasin dulu beberapa. Ini aku akan kasih title-nya seperti ini ya. One day there was a challenger who wanted to make a challenge at the haunted asylum that had been abandoned. The team from the challenger also put a few hints on clue scattered throne of under asleep will be able to complete it. Oke. Jadi kalau kalian bisa udah tahu arti dari teksnya ini, mungkin aku udah tahu kan teks bahasa Indonesia kayak gimana. Ya. Ya tahulah kayak gimana, men. Budayakan untuk harus baca, guys ya. Tolong itu. Mungkin kalau enggak tahu sampai kapan ini ceritanya untuk mulai isi story dengan rumah sakit. Tapi ya, lo tau lah kayaknya pasti ada kayak gitu untuk mengadakan obake di G-Fest. Ya, jadi ya seperti itu untuk informasinya ya. Kalau aku udah lihat ya, ya tampilannya udah pakai 3 tempel, 3 laman ya. 3 postingan nih dalam satu foto. Berurutan ya masih oke. Tapi appreciated. Tapi adalah salah satu atau ada dua orang dari panitia dari komunitasku ada di sana. Ingat, maksudnya gini. Dua orang ataupun beberapa panitia di GFest ada dari komunitasku di apalah itu. Tapi ya, kau tahu lah apa yang terjadi. Mungkin aku nggak mau menjelekin ya, ingat ya sekali lagi. Aku tidak mau menjelekkan apapun. Tapi ini aku akan menginformasikan tentang event-event apa yang kalian bisa lihat ataupun ada update apa yang kalian ketahui, oke? Okay? So, itu aja pembahasan kali ini.
Kalau gitu gue akan akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, see you next time, and bye-bye.